Assalamualaikum. Welcome back to my channel Along in the House, guys. Okay, untuk hari ini, untuk vlog kali ini SPI system di Kampung Tanah Jambu, and selepasannya aku akan setup di Kampung Selayan seperti yang video yang lepas-lepas. Okay, with my staff Alif and Aiman. Okay, so kita akan setup dulu. Bersampai. Okay, guys, now settle sudah untuk setup di Kampung Tanah Jambu. Okay, so now aku akan berjaur ke Selayan lagi, setup di Selayan, and then settle di sana baru aku balik kemari lagi. Because aku diperlukan di sinilah. Yeah, diutamakan, dodo diutamakan. Okay, so tani doakan untuk acara pagi ini di dua tempat jalan lancar. Oke. Jangan lupa klik like, share, and comment, dan juga jangan lupa subscribe, guys. Oke, guys, now aku sampai sudah di Kampung Selayan. Oke, untuk PA system kedua untuk hari ini. Oke. Tadi di Tanah Jambu, ini kami berada di Kampung Selayan. Seperti kroke yang video sebelum ini. Oke. Okay. Nah, ini kan setup sampel saja, sampel setup. Oke, okay, sampel setup. And selepas daripada sini, setel PA system di sini, aku kan move lagi balik semula ke mana namanya ini? Tanah Jambu. Tuan rumah ngingati, guys. Tuan rumah ngingati, acu batia. Oke, okay, selesai di Tanah Jambu. Baru aku balik lagi datang kamai. Pandai aku berjalan, guys, dua hari ini. Jajak-jajak nganya masaku habis di jalan raya. Oke. Okay. So, jangan lupa lihat video ini sampai habis. Oke, okay? Thank you. Oke, okay, guys. Setel. Aku lupa melihatkan setup di Selayan tadi. Oke, okay, now aku setel sudah. Untuk setup di Kampung Selayan, now aku move balik ke Tanah Jambu. Hari ini jalan-jalan nganya, guys. Aku jalan-jalan, bahasa aku banyak terluang di atas jalan raya. So, mudahan saja kedua tempat ini berjalan dengan lancar. Mudahan, hopefully, so far dua-dua tempat ku setup tadi semuanya okay. Alhamdulillah. Ada dugaan, adalah sedikit dugaan biasalah. Okay, so now zoom ke Kampung Tanah Jambu for Zaza Wedding. Okay, guys, now aku sampai sudah, alhamdulillah, di Kampung Tanah Jambu. Ada yang menagurkan macam mampir soalnya dari Tanah Jambu ke Selayan, tapi jauh, guys, setengah jam. Okay, now aku sampai sudah, alhamdulillah. So, kita carry on with acara pernikahan Zakia. Oke. Okay. Now, guys, aku duduk peti pas mulai panas. Oke, okay, sekejap lagi dorang baru saja selesai menerima, mengantar dan menerima berian. So, lepas ini yaitu acara akan pecah, akan berlangsung sekejap saja lagi, around 5 minit. Oke, okay? So, stay tuned this video. Laki-laki yang mana datang di bawah dari sini, kalau kita dapat berhimpun bagi tujuan yang satu, yaitu bagaimana menggunakan majlis yang sebentar tadi menerima bayan dan antaran, dan sekarang kita menikah dengan dia yang kata Allah yang insya Allah Kembali ke
Saya kahwinkan dan jadikan Al-Awang dengan Zakiyah Zakirah binti Haji Awang Abdul Hakim yang walinya telah berwakil wali kepada saya dengan mas kahwinnya 300 ringgit tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikahnya dengan mas kahwinnya 300 ringgit tunai. Alhamdulillah. Okay guys, nah bersama dengan geng-geng office. Nih, hitam lah kan ya? Turun. Yang diraihkan. Okay, next. Sesi bergambar bersama pengantin. Selamat pengantin baru. Yang sana kita tahu-tahu. Jom. Belakang. Alright. Mana tukang gambar? Nenda dak? Hey guys. Hah. Rio. Kalau Upis datang ke majelis dia tani iyo. Aku makai kasut pun payah-payahan guys. Tumpang. Oke, aku melayan dorang dulu lah. Oke guys, setelah sudah acara di Kampung Tanah Jambu, yaitu majelis pernikahan one of our staff di office Zaza Zakiyah. Kiraku ingin mengucapkan selamat pengantin baru. Semoga dipanjangkan jodoh kalian dan juga dianugerahkan anak yang soleh dan juga solehah. Oke, okay? Now kita go to Kampung Selayun lagi, oke? Okay? Oke okay guys, di Selayun telah pun selesai. Aku ndak sempat. Ndak sempat dorong mamanya sudah. Siapa tuh? Kaleh juga.